Sebenarnya karena bikin album itu sih kak, karena emang kayak aku kan kalau nulis lagu lama ya, jadi emang butuh fokus banget gitu. Dan emang akhirnya sekarang udah kayaknya tinggal satu lagu lagi juga di album, jadi emang udah pengen banget selesaiin. Album persiapan Ramadan? Oh bukan, album biasa sih, album biasa. Bukan album religi. Persiapan Ramadan mungkin seperti apa kak Fatin tahun ini, ada yang berbeda nggak? Aduh, sebenarnya makin ke tahun lebih emang makin pentingin kesehatan aja sih kak, karena kan pengennya di bulan Ramadan juga sambil kerja ya, jadi emang pengen badan fit terus juga bisa ibaratnya walaupun kerja tetap ada ngumpulnya sama keluarga juga kan. Mungkin ada yang berbeda tahun ini seperti apa? Ya ada, sama saja, masih sendiri-sendiri saja bersama orang tua saya dan kucing, sama aja sayangnya sih. Tapi mungkin pada saat sahur atau buka puasa pernah gak sih ada pengalaman unik, misalnya kayak sahur ketiduran atau mungkin buka puasa kelewatan atau seperti apa sih? Justru di aku uniknya kalau bulan Ramadan itu mama aku tuh kayak balik kecil lagi, karena mamaku pasti bangunin dan mamaku tuh kayak hal gitu, jadi kan berasa kayak anak SD lagi ya. Jadi kalau Ramadan tuh kayak gitu. Terus juga aku tuh emang lebih suka kalau buka makanannya yang udah ibaratnya makanan nyaman aku, kayak sayur bening gitu-gitu. Jadi emang gak terlalu banyak request, paling mentak-mentak requestnya tuh nugget sama telur ceplok, udah gitu. Jadi Ramadan emang selalu ngangenin sih di aku jatuhnya. Tapi kamu biasa sering kayak ngabuburit gitu maksudnya? Ngabuburit biasanya sambil kerja sih kak, jadi kayak gak berasa ngabuburit. Dan paling berasanya pas udah lagu terakhir ya agak-agak seret, kenapa ya? Oh dari tadi nyanyi gitu. Tapi kan tadi katanya ngomong-ngomong soal sendiri, tapi kan kenapa Ramadan gak pengen kayak ada calon kita tuh? Itu juga aku pertanyaan di aku kak ya, aku kan gak tahu kalau soal kayak gitu. Aku juga bingung sebenarnya cara menjawab soal seperti itu, karena saya tidak ada kunci jawabannya, nggak ada kisi-kisinya, jadi ya doain aja.